wabarakatuh. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Buka halaman 210 kalau di kitab saya ya. Riyadhus Shalihin 210. Mungkin ada kitab yang berbeda, halamannya juga berbeda ya. Wa an ibni Umar, dan satu hadis diriwayatkan saking Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala, mengatakan sapa Ibnu Umar, sami'tu, mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqul, mengatakan sapa Rasul, hale, mengatakan sapa Rasul, yudna, didekatkan sapa al-mu'minu, orang yang beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan, yaumal qiyamati, ing dalam hari kiamat, didekatkan min rabbihi, saking pengerane mukmin, dari Tuhannya mukmin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yadu'a, sehingga meletakkan sapa Rabb, sapa Allah, kanafahu, ing tutupnya Rabb, alaihi, ing atase mukmin. Jadi Rasulullah pernah bersabda, pada hari kiamat nanti orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, ya itu lalu didekatkan dengan Rabb-nya. Didekatkan, jadi mendekat dengan Rabb-nya. Hatta yadu'akan apa? Sehingga kemudian, ini menurut Sunni ya, itu Allah meletakkan tutupnya ya, kan ini manusia di dunia itu kan tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Di akhirat menurut Sunni, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu orang yang beriman kepada Allah nanti bisa melihatnya. Seperti apa Allah itu, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas Sunni punya keyakinan bahwa nanti di akhirat ketika seorang mukmin mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah melepaskan hijabnya, jadi kemudian bisa terlihat oleh seorang mukmin. Nah, setelah itu berhadapan-hadapan ya, menurut Sunni memang secara apa namanya, memang mata kepala ya, mata kepala yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, khususnya di surga ya. Memang menurut Mu'tazili, manusia sampai kapanpun tidak mampu melihat Allah, menurut mazhab Mu'tazilah. Tapi menurut Sunni bisa melihatnya. Terlepas dari perbedaan pendapat ya terkait dengan itu, tapi yang jelas nanti di akhirat dia seorang mukmin dihadapkan atau didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mendekat, fayuqarriruhu, kemudian menetapkan sapa Allahu ing mukmin bidzunubihi, dengan dosa-dosanya. Nah, lalu setelah mendekat tadi,
Si mukmin tadi diberitahu, orang yang beriman tadi diberitahu, Mas, kamu itu ketika di dunia itu memang beriman kepada Allah, kepada saya, kata Allah ya, beriman sebagai satu-satunya Tuhan, beriman kepada Nabi Muhammad, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan macam-macam. Tapi ini loh masih ada dosanya. Dosa kamu ini lihat, ya memang dari satu sisi kamu itu beribadah kepadaku, kata Allah, tapi di sisi lain ini loh dosanya. Diperlihatkan. Fayaqulu, kemudian mengatakan sapa Allah, ata'rifu dzamba kala, apakah kamu mengerti dosa ini? Ata'rifu dzamba kala kala, apakah kamu sudah mengerti ya dosa ini, ini dan itu ya. Kamu ngerti kalau berbohong itu, berbuatan itu dosa. Kamu mengerti kalau menipu orang itu berbuat dosa. Kamu mengerti kalau menjelek-jelekan orang itu dosa. Jadi ditunjukkan oleh Allah, ini loh dosa. Fayaqulu, kemudian mengatakan sopo al-mu'min tadi, orang yang beriman tadi, Rabbi, wahai Tuhanku, a'rifu, ya, saya mengerti. Ya, saya mengerti, saya tahu, saya sadar kalau itu sekarang, saya sudah mengerti kalau itu dosa, tapi tetap saya lakukan. Zaman sekarang kan sering ya, Mas ya, entah di media sosial, ya kan, ataukah di mana itu apa, menggunjing orang lain atau berbuat atau menciptakan hoax, pemberitaan hoax ya, dan itu bisa berpengaruh kepada orang, bisa memiliki pengaruh yang negatif terhadap orang, atau menyampaikan ujaran kebencian, macam-macam ya, itu banyak dosa itu. Atau apa sajalah, menipu, mengurangi timbangan, atau mungkin sesekali sengaja meninggalkan sholat, itu juga dosa ya kan. Jadi baik dosanya itu hablum minallah maupun hablum minannas, maksudnya dosa yang terkait dengan hukukillah, yang terkait dengan hukukullah, hak Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, haji ya, atau dosa yang memang itu dosa yang kita lakukan hubungannya dengan interaksi dengan manusia lain ya. Itu nanti diperlihatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin cukup sederhana yang untuk diampuninya itu. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Kalau kita berbuat dosa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristighfar, astaghfirullah, atau apalah pokoknya bentuk istighfar macam-macam ya, ada yang astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, umpamanya. Atau mengucapkan Rabbana ufir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Meninggalkan, sengaja meninggalkan sholat, berdosa, lalu kemudian sampean berdoa, karena itu hubungannya dengan Allah, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar ya kan. Kalau itu kebetulan perbuatan dosanya adalah meninggalkan sholat dengan sengaja, maka setelah istighfar lalu kita qodohi sholatnya, mengqodoh sholat yang ditinggalkan tadi apa, sholat subuh,
ataukah sholat zuhur dengan sengaja, kemudian kita beristighfar, lalu lakukan sholat qadha. Itu cukup kalau hablum minallah, ya. Kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala gampang. Ampunannya itu gampang. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada ghadabnya. Nah, yang problem itu adalah dosa antar umat manusia ini. Yang agak sulit itu dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Contohnya mencaci maki, melakukan kekerasan kepada orang lain, ya, yang tidak berdosa. Kekerasan kepada non-muslim itu pun dosa loh, ya. Jangan sampai santri-santri punya pandangan punya pandangan bahwa boleh melakukan kekerasan kepada orang non-muslim. Enggak, itu tetap dosa itu. Baru-baru ini kan ada itu, ya. Ada seseorang melakukan kekerasan di gereja tertentu di Jogja ini. Si pendeta atau pastor itu di Katolik ataukah Protestan? Katolik. Itu lagi mengadakan kegiatan ibadah menurut agama mereka, ya kan. Lalu datang seseorang membabi buta, membawa pedang, melakukan kekerasan. Itu berdosa. Tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita kita lakukan. Ya apalagi dengan sesama muslim, ya. Dengan sesama muslim tidak boleh melakukan kekerasan apapun bentuknya. Tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki. Nah, nanti di akhirat itu begitu. Jangan. Ini orang beriman loh, ya. Yang dicengiti yudnal mu'minu yaumal qiyamah min rabbihi. Ya. Seorang mukmin lalu didekatkan dengan Rabb-nya, setelah itu ditunjukkan amalnya. Ini loh amal baiknya kamu itu begini begini begini, tapi ini loh dosa. Kamu menghina orang, kamu memukuli orang, kamu membunuh orang, kamu apa, kamu apa, kamu apa, kayak gitu. Nanti kita tidak bisa menolak kalau begitu tuh, nggak bisa, apa istilahnya itu, melakukan perlawanan. Mau semuanya bicara, ya nggak. Semuanya ada saksinya nanti di situ itu, tangannya mengatakan, ya saya ini pernah memukul orang, ya saya ini apa, umumnya begitu, ya. Mulutnya juga ngomong, jadi kita tidak bisa mengelak kecuali mengakui dosa itu. Makanya si mukmin tadi dalam hadis ini, ya Rabb, wahai Tuhanku, a'rifu, ya saya tahu, saya mengerti dan saya mengakui itu. Tapi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Fa inni qad satartuha 'alaika. Allah mengatakan fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutup dosa-dosa ini di dunia. Wa ana aghfiruha, dan sekarang nih, wa ana aghfiruha lakal yaum. Wa ana dan utawi ingsun niku aghfiruha, mengampuni dosa-dosamu itu, ya, dosa-dosa tersebut laka untukmu al-yauma, pada hari ini. Ini meskipun tadi kita harus berhati-hati, ya kan, berhati-hati agar tidak melakukan dosa, terutama yang hubungannya dengan antar umat manusia, ya kan. Tidak boleh memukul, tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh membunuh, tidak boleh ini, tidak boleh macam-macam, ya tadi, betul, ya. Andaikan itu juga meskipun demikian, kita masih tetap optimis mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini contoh hadis bahwa dosa apapun selain syirik itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang paling paling bejo itu yang ada di hadis ini. Jadi sebagian mukmin didekatkan mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikan informasi ini dosa-dosamu. Selain kebaikan kamu ini ada dosa-dosa ini. Setelah itu tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inni qad satartuha 'alaika, aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia dan di akhirat pun wa ana aghfiru aghfiruha lakal yaum. Ini yang paling bejo ya Mas. Ya Mbak ya. Ini orang yang paling bahagia kalau mendapatkan ini. Mendapatkan rahmat ya. Jadi sudah berbuat dosa, di muka bumi ditutupi dosanya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat mendapatkan ampunan dari Allah. Ini orang yang paling bahagia yang begini ya. Tapi tetap mukmin loh ya, jangan apa namanya? Jangan salah paham. Ini orang yang beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Iya, ya, sudah barang tentu mengamalkan apa perintahnya dan macam-macamnya, tapi tetap masih berbuat dosa, umpamanya ya. Masih ada dosanya. Nah, lalu kalau di akhirat semacam itu ya, berhadapan dengan Allah, lalu kemudian mendapatkan ampunan dari darinya, ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang paling fayu'ta sahifata hasanatihi, fayu'ta, kemudian diberikan si mukmin tadi diberi sahifata hasanatihi, lembaran-lembaran kebaikan-kebaikannya mukmin. Muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini orang yang paling bahagia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ini ya. Yang namanya juga manusia kadang ya berdosa ya. Ya pasti yang namanya manusia. Manusia itu bukan malaikat. Ya kan? Apakah itu dosanya disengaja atau tidak disengaja, itu mesti. Manusia itu mesti berbuat dosa. Maka harus banyak beristighfar. Istighfar, mudah-mudahan nanti di akhirat ya, di akhirat itu dosanya tidak dihitung oleh Allah. Ya. Dosanya tidak dihitung. Jadi hanya kebaikan-kebaikannya saja diterima oleh Allah, dosanya diampuni. Ini orang yang paling bahagia. Ini namanya rahmat, ya. Rahmat Allah yang 99 ya. Jadi rahmat Allah yang kemarin pada hadis sebelumnya kan rahmat ada 100 ya. Yang satu diturunkan di muka bumi, yang dengan rahmat Allah itu kemudian orang memiliki kasih sayang antara satu dengan yang lain, yang menolong kita apa namanya terbersit untuk menolong orang lain, untuk mengatasi problem, untuk apa saja itu adalah berkat rahmat Allah yang diturunkan di muka bumi. Yang satu itu jumlahnya. Yang 99 itu di akhirat. Allah berikan rahmat kepada umat manusia atau makhluk ya, mungkin termasuk jin juga ya, pastilah ini karena ada perhitungan amal ya dengan jin juga. Manusia ya, makhluk itu akan diberikan rahmat 99 di akhirat itu. Salah satunya tuh ini, sudah berbuat dosa di muka bumi, di apa namanya, di waktu di bumi itu ditutup ya kan, tidak diperlihatkan oleh Allah, di akhirat diampuni oleh Allah. Dan lalu kemudian terakhir, ini loh kebaikanmu saja. Kamu nih, kebaikan kamu sekarang masuk surga. Itu. Harapan kita seperti itu ya. Yang namanya manusia pasti berbuat dosa. Sering-seringlah beristighfar. Dan kita berharap agar nanti di akhirat seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melalui neraka dulu. Itu loh Pak, ya, maksudnya ya. Ya Mas. Harapannya begitu. Nah, seperti apa orang yang akan mengatakan, yang mendapatkan ini, hanya Allah yang mengerti. Ya. Yang mendapatkan rahmat yang penuh kayak begini ini, itu hanya Allah yang mengerti.
kita hanya berdoa mudah-mudahan seperti mukmin yang kayak begini, ya kan? Bisa saja karena keikhlasan, ya. Lalu bisa saja kemudian karena sampean suka menolong orang, tapi ada dosanya, tapi sering menolong orang lain, mama. Memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa kepada orang lain. Nah itu mungkin mudah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Kasih sayang penuh kedamaian kayak begitu. Lawang dalam hadis lain kan ada juga diterangkan, ya kan? Ada seorang pelacur, lalu kemudian ini kan dosanya sudah banyak, ya. Lalu kemudian di tengah jalan melihat ada apa? Ada anjing yang ingin minum tetapi tidak bisa. Dia sampai kemudian dalam sebuah riwayatnya itu si anjing tersebut itu menjilati apa? Menjilati debu karena ini mencari air. Tidak bisa di lalu diperhatikan oleh seorang wanita itu. Ya Allah, kok ini kasihan sekali. Dia beriman tetapi berbuat dosa, ya kan? Dia beriman kepada Allah tapi berbuat dosa. Tapi ketika melihat anjing tadi itu, dia merasa kasihan, punya rasa kasih sayang yang sangat tinggi, lalu kemudian dia menuju apa? Sumur, ya kan? Ambil apa? Menimba air dari sumur itu, lalu sebagian airnya ditaruh di sepatu lah, kurang lebihnya itu di apalah tempat tertentu, lalu diberikan kepada anjing yang sedang kehausan itu. Nah, anjingnya mungkin juga mengatakan, alhamdulillah saya dibantu oleh orang ini, mungkin juga mendoakan yang mudah-mudahan orang ini dapat ampunan dari Allah. Dan ternyata dalam hadisnya kan mendapatkan ampunan itu. Nah, itu jadi kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah di akhirat nanti, ya kita harus berbuat, memberikan kasih sayang, memberikan rahmat kepada orang lain di dunia. Itu caranya deh. Jangan membuat kesusahan pada orang lain. Jangan melakukan penyiksaan kepada orang lain. Itu rasanya kok jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh gitu. Nah, ini orang yang paling bahagia nih dalam hadis ini, ya. Orang yang sudah berbuat dosa tapi dia masih beriman kepada Allah, tidak musyrik kepada Allah, ya kan? Satu-satunya Tuhan adalah Allah, lalu mengamalkan apa-apa yang pernah dilakukannya. Gitu. Tetapi dalam waktu yang berbeda kemudian apa? Berbuat dosa tapi dia masih punya harapan, optimisme mendapatkan rahmat Allah. Ini. Jadi ada orang yang kemudian langsung masuk surga, tidak. Insya Allah, ya, ini yang Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ada yang modelnya kan. Saran saya begitu. Jadi saran saya, ya marilah kita bersama-sama untuk berusaha semaksimal mungkin memberikan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rahmat nanti di akhir, di hari kiamat. Dan saran saya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita berikan kasih sayang kepada orang lain. Gitu ya, Mas? Ya, Mas, ya? Jangan lupa. Jangan melakukan kekerasan, apalagi kekerasan atas nama agama. Khawatirnya itu lalu kemudian kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Jauhi sikap-sikap yang tidak mencerminkan kasih sayang. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Kasih sayang kita tiru bagaimana semaksimal mungkin apa punya memiliki hati yang penuh kasih sayang. Wa an ibni Mas'udin lan, dan satu hadis diriwayatkan saking dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan
Anna rajulan sak temene seorang laki-laki. Iku asoba ngenani. Minim ro'atin gak mengenani itu apa ngenani. Ngenani bahasa Indonesia apa? Memberi. Ngenani, memberi. Ini konteksnya dulu. Minim ro'atin dari seorang wanita. Qublatan ing. Waduh, ini dewasa ini. Hadisnya hadis dewasa ya. Jadi gampangannya mencium lah ya, mencium sebelum mati. Waduh, kok ini direkam juga ya dia? Ya sih nggak apa-apa lah. Ini namanya kita kan baca hadis ya. Jangan jangan di apa namanya dipandang saru ini loh ya. Ini hadis, saya baca hadis. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud bercerita anna rajulan asaba minim ra'atin qiblatan. Seorang laki-laki mencium perempuan lah apa. Itu kan yang bukan apa namanya? Bukan haknya, itu kan dosa ya. Mungkin dosanya dosa kecil. Yang dosa besar itu ya berzina ya. Berzina dalam hati yang sesungguhnya tadi. Tapi aku enggak mau detail ceritanya ya kalau yang itu karena sampean kan sudah besar-besar mesti paham ya. Baca ajalah di buku-buku ya. Pokoknya intinya ini seorang laki-laki berciuman ataukah mencium seorang wanita. Lalu karena merasa berdosa, fa'ata kemudian mendatangi sopo rojulan. Laki-laki itu mendatangi an-nabiyya ingkanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Fa'akhbarahu kemudian memberikan kabar sopo rojul ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mencium seorang wanita, ya Rasulullah, saya mau bercerita. Ya apa mas, cerita apa? Ini loh ya Rasulullah, saya tadi itu tidak bisa menahan diri, ada orang cantik, lalu tidak bisa menahan diri, saya menciumnya. Kan itu dosa ya Rasulullah, ya itu dosa. Lah, terus, gimana ya Rasulullah supaya diampuni? Kurang lebihnya ya. Dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai wabarakatuh. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Buka halaman 210 kalau di kitab saya ya. Riyadhus Shalihin 210. Mungkin ada kitab yang berbeda halamannya juga berbeda ya. Wa an ibni Umar dan satu hadis diriwayatkan saking Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab. Radiyallahu anhuma qala mengatakan sapa Ibnu Umar sami'atu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul mengatakan sapa Rasul hale mengatakan sapa Rasul yudna didekatkan sopo al-mu'minu orang yang beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan. Yaumal qiyamati ing dalam hari kiamat. Didekatkan min rabbihi saking pengerane mu'min dari Tuhannya mu'min yaitu Allah subhanahu wa ta'ala hatta yadu'a
sehingga meletakkan sapa Rob, sapa Allah kana bahu ing tutupnya Rob alaihi ing atase mukmin. Jadi Rasulullah pernah bersabda, pada hari kiamat nanti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, ya itu lalu didekatkan dengan Rabb-nya. Didekatkan, jadi mendekat dengan Rabb-nya. Hatta yadu'a kanafahu. Sehingga kemudian ini menurut Sunni ya, itu Allah meletakkan tutupnya ya Pak. Kan ini manusia di dunia itu kan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Di akhirat menurut Sunni, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu orang yang beriman kepada Allah nanti bisa melihatnya. Seperti apa Allah itu, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas Sunni punya keyakinan bahwa nanti di akhirat ketika seorang mukmin mendekati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah melepaskan hijabnya. Jadi kemudian bisa terlihat oleh seorang mukmin. Nah, setelah itu berhadapan-hadapan ya. Menurut Sunni memang secara apa namanya? Memang mata kepala ya, mata kepala yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, khususnya di surga ya. Memang menurut Mu'tazili, manusia sampai kapanpun tidak mampu melihat Allah. Menurut mazhab Mu'tazilah. Nah, tapi menurut Sunni bisa melihatnya. Terlepas dari perbedaan pendapat ya terkait dengan itu, tapi yang jelas nanti di akhirat dia seorang mukmin dihadapkan atau didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendekat, fayuqarriruhu, kemudian menetapkan sapa Allahu ing mukmin bidzunubihi, dengan dosa-dosanya. Nah, lalu setelah mendekat tadi, si mukmin tadi diberitahu, orang yang beriman tadi diberitahu, Mas, kamu itu ketika di dunia itu memang beriman kepada Allah, pada saya, kata Allah ya. Beriman sebagai satu-satunya Tuhan, beriman kepada Nabi Muhammad, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan macam-macam. Tapi ini loh masih ada dosanya. Dosa kamu ini lihat. Ya memang dari satu sisi kamu itu beribadah kepadaku, kata Allah, tapi di sisi lain ini loh dosanya diperlihatkan. Fayaqulu, kemudian mengatakan sapa Allah, ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu mengerti dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza kadza, apakah kamu sudah mengerti ya dosa ini dan itu? Kamu ngerti kalau berbohong itu berbuatan itu dosa. Kamu mengerti kalau menipu orang itu berbuat dosa. Kamu mengerti kalau menjelek-jelekan orang itu dosa. Jadi ditunjukkan oleh Allah, ini loh dosa. Fayaqulu, kemudian mengatakan sapa al-mu'min tadi, orang yang beriman tadi, Rabbi, wahai Tuhanku, a'rifu, ya, saya mengerti. Ya, saya mengerti, saya tahu, saya sadar kalau itu sekarang, saya sudah mengerti kalau itu dosa, tapi tetap saya lakukan. Zaman sekarang kan sering ya Mas ya,
entah di media sosial, ya kan, ataukah di mana itu apa menggunjing orang lain atau berbuat atau menciptakan hoax, pemberitaan hoax ya, dan itu bisa berpengaruh kepada orang, bisa memiliki pengaruh yang negatif terhadap orang, atau menyampaikan ujaran kebencian, macam-macam. Itu banyak dosa itu. Atau apa sajalah, menipu, mengurangi timbangan, atau mungkin sesekali sengaja meninggalkan sholat, itu juga dosa, kan? Jadi baik dosanya itu hablum minallah maupun hablum minan. Maksudnya dosa yang terkait dengan hukukillah, ya, terkait dengan hukukullah, hak Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, haji, ya, atau dosa yang memang itu dosa yang kita lakukan hubungannya dengan interaksi dengan manusia lain, ya. Itu nanti diperlihatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin cukup sederhana yang untuk diampuninya itu, karena rahmat Allah itu sangat luas. Kalau kita berbuat dosa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristighfar, astaghfirullah, atau apalah pokoknya bentuk istighfar macam-macam, ada yang astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya umpamanya, atau mengucapkan rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, meninggalkan, sengaja meninggalkan sholat, berdosa, lalu kemudian sampean berdoa, karena itu hubungannya dengan Allah, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, ya kan? Kalau itu kebetulan perbuatan dosanya adalah meninggalkan sholat dengan sengaja, maka setelah istighfar lalu kita qadha'i sholatnya, mengqadha' sholat yang ditinggalkan tadi, apa sholat subuh ataukah sholat zuhur dengan sengaja, kemudian kita beristighfar, lalu lakukan sholat qadha. Itu cukup kalau hablum minallah, ya. Kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala gampang. Ampunannya itu gampang. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada ghadabnya. Nah, yang problem itu adalah dosa antar umat manusia ini. Yang agak sulit itu dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Contohnya mencaci maki, melakukan kekerasan kepada orang lain, ya, yang tidak berdosa. Ya. Kekerasan kepada non-muslim itu pun dosa loh ya. Jangan sampai santri-santri punya pandangan yang apa namanya, punya pandangan bahwa boleh melakukan kekerasan kepada orang non-muslim. Enggak, itu tetap dosa itu. Baru-baru ini kan ada itu ya. Ada seseorang